Lo itu lengan apa? Pupu ya? Oh, sorry mas, tak kira pupu ya mas. Ini mobil juga? Oh, ini ada mobil juga. Ini ya, kira orang sopi lah. Orang itu sopi, orang kita disini sosok menunggui. Mungkin banyak kadang juga orang. Enggak, aku sering itu naiknya tuh banyak banget. Oh, bisa? Ya kan, Dhani lah. Kamen begitu distensi mbaknya langsung ngano. Waduh, ini mau jadi Mas di foto kan dake bojone. Nah, iki menggone sampean wis observasi, Anda baru kerasa. Begitu Anda lapar, silakan beli sendiri. Ini baru suntik pertama semua ya? Iya, iya, Pak. Tetap pakai masker ya. Pokoknya jenengan kan rentan karena bawa penumpang dan sebagainya. Tolong maskernya jangan dilepas. Pokoknya dekat dengan orang-orang jangan dilepas maskernya. Ya. Kalau yang masuk area sini sama ya Pak ya. Tegas wae. Ranggo masker diusir. Loro lho Mas. Wah, bang, stop tenang. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Lah aku ora kaget aku sing deloke ngeri ya Mas. Ya loro ora Mas? Enggak. Bapak aku jerit ya. Nah, teman-teman yang lagi observasi, maskernya dipakai. Nah. Nek udut-udut, nah udute nang kono. Wah, mesti kono. Ya udah. Jadi jarak selalu terjaga. Ya. Nah, Mas. Ya, namanya mulai itu dibuka, oke. Jadi kalau jenengan nonton-nonton gini, pastikan jenengan pakai masker dan covid-nya ini yang tertular, tolong sampaikan pada saudara-saudara jenengan. Iya, rasa layak dan penting, oke? Oke. Ya, hari ke-11 tidak ada antrian dalam arti berjubel ya, nggak ada. Ini bagus, tertata dengan bagus karena pendaftarannya menggunakan aplikasi. Nah, kalau kita melihat mode seperti ini, maka insya Allah kita bisa melakukan percepatan sehingga sentra-sentra vaksin bisa dilakukan. Pertama tadi ada ojol, khusus jalur ojol dan drive-thru ya, sehingga mereka bisa masuk ke sini, areanya di area pariwisata Sampokong, mereka bisa disuntik di sana, divaksinasi yang di sini. Ini adalah yang untuk umum, sehingga mereka bisa mendaftar. Dengan pendaftaran online, mereka tahu harinya, jadwalnya, kapan termasuk jamnya, maka ini akan bisa ngatur dari manajemen orang, tidak berkerumun, terus kemudian mereka bisa tertib lah ya. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat, karena Semarang juga beberapa hari terjadi peningkatan yang cukup tinggi, sehingga kita harapkan mereka, masyarakat nanti sadar. Maka sekaligus kita melakukan vaksinasi, kita harapkan nanti petugas juga kampanye. Ayo ngomong sama saudaranya, pakai masker, disiplin pakai masker, kurangi apa mobilitas, itu disampaikan terus. Kalau nggak penting nggak usah keluar. Ya, kalau itu bisa bertahan sampai 14 hari lebih banyak di rumah, ini akan sangat membantu. Nah yang begini diomongkan terus, sehingga dalam konteks vaksinasi yang sedang berjalan, ngiras-ngirus kita bisa melakukan kampanye. Jadi suntik? Jadi suntik?